Lampu, lampu, arin sono, arin sono. Cik, cik, hancur, cik, dimakan babi, cik. Oh ini nih. Ini udah cak-cak. Gara-gara babi nih, teman-teman. Lu diem aja, lu diem aja, center ke sono. Satu, dua, tiga. Tahan, tahan, tahan. Takut tuh api gue sih. Enggak, apa-apa. Kerjain nih sama gue. Nongkrongin di sini, nongkrongin aja, nongkrongin. Sana. Guys nih, aku sebagai talent nih, videografer aku tuh udah masih tidur dah. Udah jam 8, videografer aku masih pada tidur. Aturan kan harusnya duluan memandang, nungguin talentnya. Iya enggak, gue duluan. Gimana tuh, man? Ini udah pada bangun, Bang Budi. Dia. Coba Putih. Budi kabur. Mahuhuy. Mahuhuy. Dan di sini udah kita udah persiapan. Tuh. Semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Semangat, guys. Pagi hari ini diawali dengan berbincang-bincang bersama teman-teman. Selamat pagi, Rafa. Gitu kan maunya? Udah, tadi gue duluan yang bangun. Gue kalau gak gituin, lu pasti lu gak bakal bangun-bangun kan? Kayak, selamat pagi, Zikri. Wah, Rafa anjir udah bangun loh. Cepet banget bangunnya. Gitu kan? Gue udah siap, udah ganti baju, udah semuanya. Lu belum bangun. Ah, no, mau gelambir tangan gue. Enggak sama. Isi Mahe senang kayak mam digituin Rafa. Enggak, semalam tuh ada insiden. Sampai pagi. Jadi kita alasan. Tidurnya namanya videografer mah kan begitu. Ya orang gua yang edit. Nih gua kasih lihat nih semalam nih kejadian ini. Lampu, lampu arin sono, arin sono. Cik, hancur, cik, makan babi, cik. Oh ini nih. Ini udah cak-cak. Gara-gara babi nih, teman-teman. Lu diem aja, lu diem aja, center ke sono. Satu, dua, tiga. Tahan, tahan, tahan. Takut tuh api gue sih. Nah ini lebih kurang ajar nih. Lebih kurang ajar. Lebih kurang ajar daripada bangun kesiangan kalau ini. Dicocol. Iya. Langsung, langsung aja di. Dilatihkan sendiri. Ini enggak di. Enggak ada brief sebelumnya beneran. Enggak. Ini faktor kesengajaan lu kan. Hei, lu enggak suka kan sama gua. Kayaknya lu turun Mama, gua hantam nih Mama ini. Turunkan gaji Maya. Gara-gara enggak dikasih kerjaan nih besok nih dia nih. Hah, ini tuh udah kayak tukang cilok gua di SD, bajunya begini semua. Bentar, bentar. Lalu gua bunuh dulu. Oh. Yang lebih bikin kesel gua nih daripada Zikri. Dia orang ini. Bentar deh. Mau air, Bang? Jangan sampai darah tinggi gua naik, he. Darah tinggi udah naik. Tuh, kayak gelas itu. Ribet lu, Pak. Nah, saus doang juga. Ya, ya, Pak Robot. Malah dia yang ngomel. Tahu. Kan begitu kan kalau gue di kontennya mana-mana. Ini. Ini bebek kas kan, ih jelek banget lihat noh. Ya ini di sini masih air. Di zoom lagi. Kenapa kayak lagi domel mama? Orang bukannya minta maaf malah marah-marah. Udah minta maaf tadi. Tapi minta maafnya enggak ikhlas. Tahu dari mana lu kasih enggak? Rafa, maafin ya, Pak ya. Aduh, maaf ya. Maafin ya. Boleh ya, maafin. Tuh beda permukaannya. Ya udah, Pak. Gimana ya? Ganti celana lu ke kotes dulu. Coba. Turun dulu sono ntar naik lagi. Entar pakai air aja kan mandi, ayo. Ayo, Pak. Masa guyur pakai air? Iya, pakai air. Ya, ayo. Gua foto-foto aja lu. Ya udah foto-foto. Foto-foto. Masih menyebut juga.
hati yang sedih menjadi riang gembira gara-gara diajak foto. Udah seperti model dari Inggris belum guys? Pemandangannya indah, orangnya juga menurut aku. Tidak, lucunya. Video ya? Hmm? Video kan? Aku gak bisa di sini. Aku udah capek. Hai guys, jadi hari ini kita udah nge-camp di Papandayan. Yeay. Seneng gak kalian? Tidak. Biasa saja. Biasa. Sangat flat. Dan kita hari ini mau makan dulu, terus habis itu turun deh sama nyobain cilok yang ada di Papandayan itu guys. Rasanya mantap dan selamat makan. Makan dulu. Ya, bos. Kalau yang udah ambil. Pada datar mukanya anjir enggak dinyautin. Iya emang gua sedih banget. Kita nabrak suaranya ya, tadi, makanya dia. Ya, ini. Kehidupan gua emang ceria sendiri. Yang lain pada diem. Yang lain datar. Makan sederhana dulu guys, tapi bukan di Padang. Kita makan bawa apa aja ya? Nggak sederhana banget sih, tapi emang semuanya serba tempe, kentang, dan pokoknya olahan dari Indonesia banget deh. Tuh lihat aja, ada sarden, ada nugget, enak. Karena yang masak itu bukan aku. Aku tinggal makan aja guys, mantap bukan? Aman, gue takut banget. Enggak, itu duduk doang ya. Beneran, gue cabut ya. Jangan lari. Beneran? Beneran gue nih? Di, jangan keluar, Di. Beneran, Di, di situ. Gerak, udah begitu aja. Boleh deh, Mandu. Dan, lama-lama, membut, mau foto sama Rafa. Masih detak apa ya? Detak jantungnya terasa ini. Ya emang nih, bang, jangan deket-deket, bang. Dia takut sebenarnya gue teriak. Yang terakhir di depannya tapi. Kaki. Beres-beres semuanya. Beres-beres sih bengong sini. Lu juga enggak bantuin. Itu baru beres-beres guys. Marilah pulang bersama-sama. Semangat ya yang mau pulang, harus rapih-rapih dulu. Harus gituin tendanya. Itu Bang Eko ngapain sih Bang? Ya ampun, kok jadi main kuda-kudaan dia di situ. Tendanya jaduh. Tak ada yang melihat, nggak apa-apa. Guys, tadi pagi tuh banyak ibu-ibu bergamis guys di sini, dan aku kayak merasa loh kok aku salah gunung ya pakaiannya. Aku merasa capek banget, tapi ada ibu-ibu gamis, jadi aku jadi nggak boleh capek. Pulang. Ada yang bawa payung. Ada yang bawa unicorn, lucu-lucu banget sih orang-orang ya. Wah, udah sisa 3. Kok harus ke depan lagi? Minggir ya, misi-misi lah mbak. Siap mbak. Ini rombongan kemana nih mbak, kalau boleh tahu? Ini ada apa sih mbak? Ini masuk vlog. Ini kok ada muka saya di situ? Iya, ini namanya teknologi yang namanya kamera. Ini rombongan mana kalau boleh tahu? Mas Salim Pondok Indah. Oh, Pondok Indah keren juga. Ya, jos. Pondok Indah orang kaya. Jadi sekarang kita ada di hutan mati. Tapi kira-kira matinya tahun berapa ya guys? Aku juga nggak tahu, dan matinya gara-gara apa ya? Aku juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Nanti kalau aku tahu aku kasih deskripsi di video ini ya okay, guys. Tuh lihat bagus banget. Udah turun tuh. Kawahnya kayak gitu guys.
Dan sebenarnya enggak melelahkan ya, tapi karena dia turun jadi tuh ujung-ujung kaki aku tuh kayak sakit. Iya gak bang? Mm-mm, batu. Dari mana nih abang-abang semua? Dari dagang Bojong semangka. Gede. Bojong gede sama dagang semangka beda ya ternyata ya. Sana masih banyak lagi nih teman-teman kita. Ada Mahehe bawa kuda poni. Ada dia bawa tas. Tas bukan punya dia. Bagus gak? Aku cantik gak? Ini Kak Rafa ya? Apa? Kak Rafa. Minta video ulang tahun boleh? Video ulang tahun ya. Mulu aku capek. Yang ulang tahun bukan kakak itu, ada saudara aku, saudara kecil. Oh, saudara kecil aku dia. Ya. Ini emang buat dia. Gak boleh ya? Gak boleh, oh. Ya, udah deh, gak apa-apa. Ya udah boleh deh. Yang penting aku masuk vlog kakak boleh gak? Boleh ini, dadah. Halo aku. Yeay, kita udah lewat tangga, ini udah lewat jalur yang banyak batu-batu dan gak ada tangganya guys. Aku senang, mereka senang. Terus habis itu kita mau ke cottage, kita mau istirahat dulu boleh gak? Kalau capek kan istirahat kan, bukan yang malah ngilang. Emang kita apaan? Emangnya kita udah sampai. Berisik. Itu motor yang kesana guys. Jadi kalau kalian mau ke atas Pondok Salada tapi kalian gak mau capek, kalian bisa charter motor itu, harganya Rp150.000 kalau gak salah ya. Iya gak sih? Enggak ya? Iya deh, ya udah. Makasih ya. Boleh ya udah. Ini kita udah sampai karena aku kan jalannya sama teman-teman. Jadi aku mah mendingan mendaki ya. Dan aku emang kesini emang pengen mendaki, gak pengen naik motor. Tadaa! Udah sampai di parkiran. Senangnya hatiku. Udah sampai parkiran. Tuh. Sekarang kita berada di. Berada di mana bang? Parkiran. Dan mau ke bagian Mahe pertama lancar. Oh ya, kita ucapkan selamat buat Mahe dan dia. Yeay. Atas kelancaran mendaki kalian. Kesannya gimana? Kesannya. Aku bangga dengan diriku sendiri. Udah. Kalau dia gimana di? Aku bangga dengan diriku sendiri juga. Kopi pas. Aku juga bangga sama diri aku sendiri. Akhirnya nama kita bangga. Kita bisa, kita pasti bisa. Guys, ini udah selesai kita. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Oh iya, komentar ya aku mau ke gunung mana lagi, terserah kalian. Dan aku bikin video apa lagi ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh, semuanya ngumpul jadi satu. Ini cewek-cewek enggak. Kuat. No, udah.